Alhamdulillah, pada tahun ini peminat untuk mengikuti pemilihan duta bahasa ini semakin besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dari sekian banyak mendaftar ini, kita telah menyeleksi bahwasanya 147 orang yang lulus berkas. Kemudian dari 147 orang ini, kita pilih 60 orang sebagai semifinalis. Kemudian terakhir, kalian-kalian inilah sebagai finalisnya sebanyak 20 orang. Saya pasti bisa, saya bisa, saya bisa. Saya pasti bisa, saya bisa, saya bisa. Saya percaya saya bisa mencapai impian, saya bisa mengambil tindakan, saya bisa bangkit dari kegagalan, saya bisa. Saya bisa dengan doa, saya bisa dengan usaha. Saya harus bisa untuk keluarga, bangsa, dan negara. Saya pasti bisa. Selama 3 hari ini, kalian akan diberi bekal. Kemudian kalian juga akan dinilai. Mulai dari sikap kalian, duduk sampai berdiri juga dinilai. Kemudian nanti ada penilaian tentang proyek kerja kalian. Kemudian bakat kalian. Jadi, saya berharap kalian di sini harus menjaga kesehatan dan bersungguh-sungguh. Duta Bahasa Sumatera Utara 2019. Duta Bahasa Utara. Itu mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bila berjuang visi tak bisa dibatasi. Walau tantangan datang hadirkan rintangan. Kenyataan kerap kali muncul kebimbangan. Jalan pintas melintang menjadi godaan. Integritas sedang diuji lewat cobaan. Kala mengeluh kita kan lemah dan terjatuh. Ketegaran hati jadi resah dan mulai rapuh. Dari puing ke istana, jalan ada di sana. Raih mimpi seperti Mary Riana. Nah, untuk acara yang luar biasa hari ini, tentunya kita punya juri-juri yang luar biasa juga.